seringkali kita menyaksikan persembahan membabitkan pelajar daripada jurusan seni teater dan muzik. Bagaimana pula situasinya jika pensyarah beraksi dan persembahan mereka dituntun pelajar serta penonton lain? Inilah yang disajikan menerusi pementasan teater kontemporari berjudul Langkau, arahan Fashali Fazli yang telah dipentaskan di Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan Aswara pada 25 hingga 27 Mac lepas. Persembahan teater Langkau ini dilakonkan oleh 4 orang pensyarah Aswara yang berbakat besar di dalam seni persembahan, iaitu Muhammad Nur Failul, Murni Omar, Lefis Alauddin dan Syahrul Mizat. Langkau merupakan projek kolaborasi antara Fakulti Tari dan juga Teater Aswara. Sebab ini jarang ada kerjasama, kolaborasi antara dua fakulti. Biasa tari buat tari punya, teater buat teater punya. Kami bertitik tolak daripada tema social phobia tu. Jadi kita cuba explore elemen tu, perasaan, emosi, apa gerakan fizikal kita yang berubah bila kita jumpa orang, macam mana jumpa orang atas dan sebagainya, macam-macam dari segi teks juga. Tetapi dalam eksplorasi ini kita gunakan premis di mana seorang yang sedang mencuci baju di laundry self-service didatangi dengan seorang yang tidak dikenali dan macam mana dia handle perasaan takut untuk jumpa orang tu. Persembahan teater kontemporari Langkau ini merupakan gabungan dua disiplin persembahan yang berbeza, iaitu tari dan teater. Langkau merupakan hasil garapan dan cetusan idea Failul Adam dan Murni Omar yang juga merupakan pensyarah di Fakulti Tari Aswara. Pada mulanya saya dan juga isteri saya, kami daripada bidang tari, pensyarah tari Aswara, kami menonton karya teater eksperimen Baba oleh Syahrul Mizat dan Ifis Alauddin. Apabila kami melihat teater tersebut, kami melihat beberapa elemen seperti penggunaan teks, penggunaan pergerakan mereka yang boleh diolah bersama-sama dengan ilmu yang kami dapat semasa kami melanjutkan pengajian di Eropah. Langkau menunjukkan bahasa teaterikal yang unik dalam menyampaikan maksud ketakutan sosial, menggabungkan elemen tari, gerak fizikal lakon dan pengucapan. Langkau memberikan pengalaman teaterikal yang berbeza berbanding pementasan biasa. Ya, lain daripada yang lain, itu pementasan teater yang dibawakan melalui teater yang bertajuk Langkau yang membariskan bukan pelajar-pelajar tetapi para pensyarah ataupun tenaga pengajar yang menjayakan ya teater itu. Jadi sesiapa sahaja sebenarnya, kalau ada minat, ada kesungguhan dan ada idea ataupun inovasi yang boleh diketengahkan, boleh melakukannya, termasuk juga dalam bidang kesenian kalau kita lihat tadi, dan macam-macam lagi bidang yang ada. Dan sebenarnya menjadi tanggungjawab kita juga untuk membantu golongan yang ada keinginan, ada azam, khususnya ingin membangunkan diri dalam bidang pendidikan, tetapi mungkin mereka menghadapi kekangan dari sudut kewangan ataupun kemampuan.